warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatam wa anbiya'ihi ala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wahdi qalbi wa saddid lisani wahdi qalbi wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqil Qur'anil 'adzim. Wa bi hurmati rasulika al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma inna nasta'inuka ma'allamtana warudduhu ilayna inda al-ihtiyaj birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma ij'alna khayra mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Subhanal malik wa khallaq, subhanal malik wa khallaq, subhanal malik wa khallaq, in yasha' yudhibukum wa yati bi khalqin jadid. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabihal hidayah wa shuruqal muhibbina ila liqa'ik wa yaqina al-mutawakkilina alayk wa khawf al-arifina wa rajahum bik bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma aftah lana bi futuhi al-arifin wa aftah lana bi futuhi al-awliyai wa shuhadai wa salihin wa aftah lana bi futuhi al-anbiyai wa al-mursalin salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Allahumma surahiba mu'allimin wala tudhi barakata ilmi. Allahumma surai ba'alimi anni wala tudhi barakata ilmihi. Allahumma surai ba'alimi anni wala tudhi barakata ilmihi. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alayna kulla asir bijahil bashirin nadhir. Sallallahu alaihi wasallam. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alayna kulla asir bijahil bashirin nadhir. Sallallahu alaihi wasallam. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alayna kulla asir bijahil bashirin nadhir. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man biyadihi maqadidul umuri kulli.
سريره واجعلنا مما يدعو اليك على بصيره ربي زدني علما واوسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين كثيرا النوال حسنا في عاليا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال لك الحمد ولك المنه ولك الشرف على كل حال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا وعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اجعل نفسي مطمئنه تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنه تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنه تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الله له الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع أبي أمهات المحفوظين وأهل بيته وذريته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وللهداية والتمكين ثم إلى أرواح إخواني من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل أصحابكم من الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الملائكة والمقربين والكروبيين عليهم الصلاة والسلام من أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين رضي الله عنهم أجمعين من أرواح سندنا وثبتنا مشايخنا وجميع سلاسل طرقنا رضي الله عنهم أجمعين ومن أرواح الأولياء التسعة الجابين وناشر الإسلام في بلدتنا إندونيسيا خصوصا وفي جميع البلاد عموما رضي الله عنهم أجمعين ومن أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأخواتنا وإخواننا وأخواتنا رضي الله عنهم أجمعين خصوصا إلى أرواح أولياء وعلماء وشهداء وصالحي هذا المقام رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قافل إلى قافل بلاد الأعدام إلى يوم القيامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويحيي درجات في الجنة ونفعنا بأنوارهم وسررهم وعلومهم وعدلهم وبركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم ورمتنا ببدلهم من شهود الله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah al-Fatihah. Sayyidina Mulan al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radiyallahu anhu syurillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. ثم إلى أرواح المذكورين في هذا الكتاب العظيم من الأنبياء المرسلين الملائكة عليهم الصلاة والسلام والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين رضي الله عنهم أجمعين شهود الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita dipertemukan kembali di malam ini di tempat yang agung ini dalam acara yang mulia pula, dan juga di bulan yang agung ini, bulan Muharram, dengan niat mencari ilmu yang manfaat, yang mana dalam niat mencari ilmu ada banyak niat-niat lagi yang mulia. Karena mencari ilmu Allah adalah mencari petunjuk dari Allah, agar hati kita semuanya bisa melihat kepada hakikat kebenaran daripada kebatilannya, agar hati kita semuanya mengenal Allah, agar hati kita semuanya tahu kepada aturan-aturan Allah yang harus ditaati, apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan, agar hati ini mengetahui kepada cara-cara untuk meraih ridha-Nya Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah, yang merupakan puncaknya anugerah dari Sang Pencipta kepada ciptaannya. Agar hati ini juga mengetahui kepada bagaimana cara bergaul dengan Allah dan bagaimana cara bergaul dengan semua makhluknya Allah, agar hati ini juga mendapatkan cahaya dan asrar ilahiyah nabawiyah, hati ini mendapatkan kebahagiaan yang paling puncak, hati ini mendapatkan ketenangan, hati ini mendapatkan kenyamanan, karena hati tidak akan bisa sampai kepada titik ketenangannya tanpa mengenal Allah, tanpa dekat dengan Allah. Kalau dalam hatinya hanya tahu dunia, dekat dengan dunia, cinta kepada dunia, dan berharap dicintai oleh ahli dunia semata, maka hati tidak akan menemukan ketenangan. Kenapa? Karena selain Allah pasti berubah. Sekarang ada, waktu berikutnya hilang. Sekarang kuat, waktu berikutnya lemah. Sekarang punya, waktu berikutnya miskin, fakir. Sekarang tahu, waktu berikutnya tidak tahu. Sekarang punya jabatan, waktu berikutnya pensiun atau dimakzulkan. Sekarang terhormat, waktu berikutnya terhinakan. Sekarang selamat, waktu berikutnya celaka. Sekarang untung, waktu berikutnya rugi. Walhasil itulah makhluk. Makhluk itu mutaghayyir, berubah-ubah. Maka tidak ada makhluk yang bisa dijadikan sandaran untuk ketenangan hati. Tidak ada. Ketenangan hati ini harus bersandar kepada yang tidak mungkin berubah. Ketenangan hati ini harus menemukan sandaran yang sempurna,
sandaran yang suci dari segala kekurangan, sandaran yang maha kuasa, yang kekuasaannya tak terbatas, yang maha berkehendak, yang kehendaknya tak terbatas, yang maha hidup. Selama-lamanya, yang maha kuat, selama-lamanya, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang penglihatan pendengarannya meliputi segala suatu ciptaannya. Allah, dialah Allah Jalla Jalaluhu wahdah, la ilaha illallah. Maka ketika hati mengenal Allah, hati akan mengenal kepada sandaran yang tidak mungkin roboh. Ketika hati mengenal Allah, hati akan menemukan ketenangan yang setelahnya tidak mendapatkan kesedihan, tidak mendapatkan stres dan galau dan rasa takut. Ketika hati mengenal Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika hati mengenal Allah. Ketika hati mengenal Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati ini bisa tenang karena hati ini menemukan sandaran yang tidak mungkin bisa roboh. Allah, 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 Allah. Allah dan Rasulnya mengajak kepada manusia dan bangsa jin agar mengenal Allah, supaya mengenal kepada sandaran yang tidak mungkin roboh, sandaran yang tidak mungkin berubah, sandaran yang sempurna, sandaran yang maha kokoh. Allah dan Rasulnya mengajak kepada manusia dan bangsa jin agar hatinya tenang, hatinya selalu damai, hatinya bahagia. Karena kalau hati belum mengenal Allah, belum dekat Allah, tidak akan meraih kebahagiaan yang puncak. Allah dan Rasulnya mengajak hamba-hambanya, mukminin, mukminat dari bangsa manusia, bangsa jin, semua diajak oleh Allah, walaupun kebanyakannya banyak yang tidak mau menggubris kepada ajakan Allah dan Rasulnya. Yang mana Allah dan Rasulnya mengajak kepada kemuliaan yang semulia-mulianya. Karena ketika makhluk belum bisa dekat Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah, maka makhluk tidak akan mendapatkan pangkat yang tertinggi. Dekat dengan jenderal, dekat dengan raja, dekat dengan penguasa, dekat dengan orang yang terkaya di muka bumi ini, semuanya tidak merupakan pangkat yang paling puncak. Karena dekat dengan sesama makhluk, pangkat yang paling tinggi ketika dekat dengan Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahda. Pangkat yang paling tinggi ketika mendapatkan cinta, kasih sayang, ridha dari Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahda. Itulah pangkat yang paling tinggi. Disanalah titik ketenangan yang abadi dan hakiki. Semoga kita semua mendapatkannya. Mereka lah para kekasih Allah yang sudah mendapatkannya terlebih dahulu. Nyatalah, nampak. Kita semua mengetahuinya dan melihatnya, menyaksikannya. Bahwa kehidupan para kekasih
kasih Allah dari para nabi, para rasulnya alaihimus salatu wassalam, sampai para wali-walinya, para ulamanya, para syuhada dan para solihin dari hidup sampai kematiannya, setelah ada di lapisan tanah, di bawah tanah, tetap mereka mulia, tetap mereka terpuji, bahkan mereka tetap diambil barakahnya dan dirindukan. Allah, 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 kita pun hadir dalam majlis ilmu di tengah-tengah makomnya beliau-beliau, para kekasih Allah, para wali Allah. Kita menyaksikan dan kita merasakannya, dan kita pun juga berniat di samping mencari ilmu di majlis yang agung ini, kita mencari keberkahan dari para kekasih Allah, mencari rahmat yang Allah hujankan kepada mereka, mencari anugerah yang Allah anugerahkan kepada mereka, mencari syafaat dan madad mereka, mencari cahaya dan asrar mereka. Ini yang kita cari dengan ziarah kita kepada para kekasih Allah. Para kekasih Allah itu orang-orang yang dermawan, luar biasa kedermawannya, kedermawanannya. Para kekasih Allah itu kalau dikunjungi pasti akan menyuguhi dengan suguhan yang terbaik. Tidak mungkin kikir dan tidak mungkin pelit. Itulah para kekasih Allah. Kalau para kekasih Allah tidak mungkin kikir dan pelit, dan para kekasih Allah memiliki gudang-gudang anugerah dari Allah, maka pasti yang akan disuguhkan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa disuguhkan oleh manusia terkaya di muka bumi ini. Itulah faidah ketika kita berziarah, berkunjung kepada para kekasih Allah Jalla Jalaluhu wahdah radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga pengajian kita di tengah-tengah para kekasih Allah ini hikmahnya sangat besar. Kita mendapatkan banyak karunia, banyak barakah dari banyak pintu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus kita mentafakuri kehidupan beliau, kita menghayati akhir perjalanan beliau, kemuliaan beliau-beliau, dan kita juga mentafakuri bagaimana hidup kita dan bagaimana kematian kita nanti. Lalu apa yang kita inginkan, apa yang kita cari dalam hidup ini, mulia seperti apa yang akan kita cari? Apakah kemuliaan dengan harta, dengan jabatan, yang mana di dunianya saja repot, banyak stres, banyak pusing mencari dunia, mencari jabatan, lalu sudah punya juga repot mengurusnya, menjaganya, lalu ketika mati lepas segalanya, lalu hisabannya luar biasa hisabannya. Pada hari kiamat itulah yang akan kita cari. Setelah ada di dalam alam kubur, keluarganya sendiri tidak ada yang bisa membelanya, hartanya tidak bisa membelanya, gelarnya, jabatannya, kesohorannya tidak bisa membelanya. Di samping itu pula, orang-orang tidak ada yang mengagungkannya setelah menjadi bangkainya. Tidak ada yang merindukannya dan tidak ada yang mau mengambil keberkahan kepadanya. Walaupun waktu hidupnya dia si kaya raya dan pejabat tinggi. Kenapa? Karena mereka hanya menjadi pejabat dunia. Berbeda dengan menjadi pejabat Allah. Kalau menjadi pejabat Allah, ya,
di dunia dimuliakan oleh Allah, ketika masuk ke alam barzakh, masuk ke alam akhirat, di mana saja dia berada, semuanya milik Allah. Semuanya dirajai oleh Allah. Para pejabat Allah itu di alam mana saja berada pasti terhormat, karena mereka pejabat-pejabat siapa? Pejabat-pejabat Allah. Kalau pejabat-pejabat dunia, mereka mulia hanya di dunia dan hanya di saat menjadi pejabat. Iya. Ya. Sekarang jabatan yang mana yang mau kita raih? Jabatan yang mana yang akan kita kejar? Semuanya pasti ada resikonya. Pasti ada resikonya. Ingat, yang tidak ingin jabatan saja tetap di muka bumi ini menghadapi resiko. Ah, saya mah tidak mau capek. Gak mau jadi wali, gak mau jadi ulama, gak mau repot, capek, gak mau. Ya. Biar saya mah jadi orang biasa saja. Ternyata jadi orang biasa pun juga capek. Ya. Cari duit aja 10 ribu perak juga capek. Ya. Ngejar-ngejar duit sehari 50 ribu, sehari 100 ribu, capek. Kan orang cari ilmu, ngejar-ngejar gurunya, sabar mendapatkan tarbiyah dari gurunya, capek. Wirid, zikir, sholat, kan? Melaksanakan dan mengamalkan ajaran dari gurunya, capek. Apakah orang yang tidak mencari ilmu, yang cari duit tidak capek? Yang cari jabatan tidak capek? Ujungnya sama, mati. Kembali ke alam kubur. Sudah kembali ke alam kubur, barulah di sana jelas, barulah di sana nampak hakikat perbedaan orang yang tunduk kepada dunianya dan dicapekan oleh dunianya, dan orang yang tunduk kepada Tuhannya, menjadi karyawan Tuhannya hingga diangkat oleh Tuhannya menjadi pejabat-pejabat Tuhannya. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita akan meneruskan hanca yang tertinggal di dalam membahas tentang faidah-faidah dari ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Yang mana faidah dari takwa itu natijahnya, buahnya adalah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan yang hakiki dan abadi. Itulah buah dari ketakwaan. Tidaklah manusia diperintahkan kepada ketakwaan kecuali agar manusia mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan yang sempurna, yang abadi dan hakiki, bukan merupakan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dan keberuntungan yang semu dan fata morgana. Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, dalam Al-Quranul Karim, menjelaskan banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan, tentang anugerah-anugerah yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, baik di dunianya maupun di alam kuburnya maupun di akhiratnya. Dan dalam ayat Quran banyak perintah-perintah Allah diulang-ulang. Perintah Allah kepada semua hamba-hambanya agar takwa diulang-ulang dalam banyak ayat. Berapa puluh ayat yang di dalamnya perintahan Allah agar takwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh rasulnya, seluruh utusannya, dari mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar bertakwa. Dan diperintahkan beliau-beliau semua agar memerintahkan kepada semua manusia dan semua bangsa jin agar bertakwa kepada Allah. Maka wasiat bittaqwa adalah wasiat Allah dan wasiatnya semua para rasulnya Allah dan para nabinya Allah. Wasiat bittaqwa harus terus didengungkan. Wasiat bittaqwa harus terus diucapkan. Wasiat bittaqwa harus terus disebarluaskan. Manusia harus difahamkan kepada arti takwa. Manusia harus difahamkan kepada efek-efek positif yang tidak ada di dalamnya efek negatif sedikit pun. Manusia harus difahamkan kepada anugerah-anugerah yang tak terhingga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang takwa. Di antara perintah Allah Jalla Jalalu Wahdah di dalam Al-Quranul Karim, adalah firman-Nya, man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Dan juga firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah, 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 Allah. Berkata sebagian ulama, wa qad qala ba'dul ulama, sesungguhnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, Al-Imam Abdullah bin Awil Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wa qawlahu, yakni inna qawlahu ta'ala, wa qawlahu ta'ala, atap kepada inna qawlahu ta'ala yang awal.
Dan sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Surat Al-Imran ayat 102. Ayat ini amrun minhu subhanahu, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah bil mauti, perintah mati alal islami, di atas Islam. Wa huwa, yang mana Islam itu dinullah, adalah agama Allah. Alladhi akhbara fi kitabihi, yang mana Allah telah memberikan kabar dalam kitabnya, yakni Al-Quran, annahu, sesungguhnya Islam adalah ad-dinu indahu, agama di sisinya. Inna dina indallahil Islam. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, la yakbalu, tidak menerima Allah min ahadin, dari siapapun, ya, siwahu, selain Islam. Allah tidak menerima selain Islam. Kita bikin aturan sehebat-hebatnya, tidak akan diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa annahu, dan bahwasanya, dan sesungguhnya Islam ad-din adalah agama, alladhi radiyahu li rasulih, yang Allah ridai bagi rasulnya, wa li'ibadihil mu'minin, dan bagi hamba-hambanya yang beriman. Itulah agama yang Allah ridai. Selain Islam, Allah tidak ridha kepadanya. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah, inna dina indallahil Islam, yang maknanya wallahu a'lam bi muradihi bidzalik, inna dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, al-islamu, adalah Islam. Maka agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul, yang diamalkan, yang diajarkan, ditablighkan oleh semua nabi dan rasul kepada umatnya masing-masing, daripada golongan manusia dan bangsa jin, hanyalah Islam. Dari mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah Islam. Tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang menjalankan agama, yang mengajarkan agama, selain Islam. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi, dan barang siapa orang yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Bikin aturan sehebat apapun, pokoknya selain Islam, produk-produk akal, apalagi produk-produk hawa nafsu, apalagi produk-produk setan iblis, tidak akan diterima. Yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang mencari aturan dalam hidupnya selain daripada aturan Islam, maka di akhiratnya orang tersebut digolongkan kepada golongan orang-orang yang rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut di akhiratnya termasuk daripada golongan orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min.
Maka kita umat Islam harus bangga dengan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun perlu difahamkan semua umat Islam yang belum faham bahwasanya agama Islam bukan agama yang mengatur sholat saja, saum saja, zakat saja, haji sajalah, atau bacaan Quran, atau zikir-zikir dan wirid-wirid dan doa-doa, tidak. Tapi agama Islam adalah aturan yang mencakup semua sendi kehidupan manusia dan bangsa jin, zahirnya dan batiniahnya, pekerjaan jasadnya, ucapan lisannya, dan perbuatan hatinya, niat-niat hatinya, akhlak-akhlak hatinya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ajaran Islam lengkap mengaturnya. Kehidupan manusia, ya, kehidupan manusia mencari rizkinya, usahanya diatur oleh Islam, bisnisnya diatur oleh Islam. Bagaimana cara mencari rizki, bagaimana cara menghasilkan rizki yang halal, yang baik, yang barokah, diatur oleh Islam. Bagaimana niatnya, bahkan bagaimana doa-doanya, diajarkan oleh Allah dengan ajaran Islamnya. Bagaimana juga cara menggarap rizki tersebut, cara mengelola rizki tersebut, cara mengalokasikan rizki tersebut, diatur oleh Allah dengan Islamnya. Masya Allah. Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana cara ketika bangun tidur, bagaimana cara ketika mau tidur, bagaimana cara bersuci, cara menjaga diri dari penyakit, dari kerugian, dari kecelakaan, dari kehinaan di dunia dan di akhirat, cara menjaga diri dari api neraka. Allah, Allah, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana menutup aurat, bagaimana ketika membuka, bagaimana ketika berumah tangga, bagaimana ketika menyendiri, bagaimana ketika bergaul dengan semua lapisan masyarakat, dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan gurunya, dengan muridnya, dengan majikannya, dengan karyawannya, dengan pemerintahnya, dengan rakyatnya, dengan tetangganya, dengan sahabatnya. Masya Allah. Bagaimana bergaul dengan orang-orang yang berbuat kebaikan kepadanya, bagaimana bergaul dengan orang-orang yang berbuat kejelekan kepadanya, bagaimana bergaul dengan orang-orang yang muslim, bagaimana bergaul dengan ulama, dengan aulia, dengan syuhada, dengan solehin, dengan anbiya mursalin alaihimussalatu wassalam, wabil khusus dengan nabinya sendiri Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan gurunya sendiri, dengan orang tuanya sendiri, dengan suaminya sendiri, dengan istrinya sendiri, dengan anaknya sendiri. Bagaimana bergaul dengan makhluk Allah yang lainnya, dengan malaikat, bagaimana bergaul
dengan bangsa jin, bagaimana cara bergaul dengan setan. Itu diajarkan oleh Allah. Pergaulan yang penuh permusuhan dengan setan, dengan iblis, ya, itu diajarkan oleh Allah. Sama muamalah bergaul, tapi pergaulannya penuh dengan permusuhan. Masya Allah. Kalau kepada selain Allah, pergaulannya penuh dengan rahmah, dengan kasih sayang, ya. Diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh, pergaulan dengan para kekasih Allah juga dipenuhi dengan ta'zim, dengan hub, dengan cinta. Masya Allah. Pergaulan dengan ulama, ya, pergaulan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ditambah dipenuhi dengan ketaatan. Nah, cara bergaul diajarkan oleh Allah Jalla Jalalu Wahda. Masya Allah. Hatta hal-hal yang sepele menurut kita, padahal ini urusan besar. Cara kentut, ya, cara buang berak, cara bersucinya, cara batuk, cara bersin. Allah, 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 Allah. Diajarkan oleh Allah, ya. Diajarkan oleh Allah. Masya Allah. Mengatur raut wajah, kan? Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana senyum, bagaimana ketawa. Diajarkan oleh Nabi. Hatta menangis sekalipun, ya, itu merupakan ajaran dari Nabi. Bagaimana menempatkan tangisan, bagaimana menempatkan senyuman dan ketawa. Nabi ajarkan, ya, Nabi ajarkan. Nabi contohkan, ya, Nabi contohkan. Apa yang Nabi lakukan dalam hidupnya itu semua uswah hasanah, contoh yang mulia bagi kita. Itu adalah ajaran Allah Jalla Jalalu Wahda yang Nabi lakukan dan yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya. Allah. Hatta cara jalan, ya, cara jalan. Nabi kalau berjalan itu beliau cepat jalannya. Cara jalan sekalipun, Masya Allah, Nabi ajarkan, ya, Nabi ajarkan. Allah, 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 Allah. Cara duduk Nabi ajarkan, ya, cara duduk Nabi ajarkan. Cara bangkit dari duduk Nabi ajarkan. Masya Allah, semuanya penuh hikmah dan faidah dan tidak menyalahi aturan akal. Maka ketika Buya ditanya, kalau orang sujud, ya, dari berdirinya dalam sholat, kalau sujud mana yang harus didahulukan? Ketika sujud, apakah menaruh lutut atau menaruh tangan, ya, yang harus didahulukan? Walaupun dalam pembahasan di sini ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi yang al-aqrab, yang lebih dekat kepada akal, adalah mendahulukan lutut. Ketika mau sujud, dahulukan lutut dulu, ya. Lalu setelah lutut, apa? Dua telapak tangan. Dua telapak tangan. Dan menaruh telapak tangan pun juga, ini ujung tangan harus sejajar dengan ujung bahu kita. Apa hikmahnya, faidahnya? Hikmahnya, faidahnya yang dimengerti oleh akal. Agama ini diturunkan untuk menjaga manusia lahirnya batinnya dari segala bentuk kecelakaan dan kerugian, ya, juga kehinaan. Kalau mendahulukan tangan dulu, ya,
ini tidak lebih kuat dari lutut. Kan? Kalau tiba-tiba tangannya kompel, maka nanti akan lebih berbahaya karena nanti kepalanya bisa tersungkur. Ketika kepalanya tersungkur, di sini ada otak. Ini harus dijaga betul-betul. Bahaya ini lebih fatal ketimbang patah tulang. Ya. Kalau kepala sudah ya pecah, pembuluh darahnya pecah, ini bahayanya luar biasa. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan yang didahulukan apa dulu? Lutut. Kalau didahulukan lutut, aman, gitu kan? Dari kemungkinan-kemungkinan bahaya. Tapi kalau tangan dulu, rawan, gitu kan? Rawan. Pahami oleh kita. Apalagi di dalam ilmu persilatan. Dalam ilmu persilatan, ini jangan sampai mendahulukan tangan. Dan ilmu bela diri, kalau mendahulukan tangan lalu disapu tangan kita oleh orang lain, ini bahayanya fatal. Beda dengan mendahulukan lutut. Jadi mendahulukan lutut ini aqrabu ilal aqli, ini lebih dekat kepada akal. Walaupun kalau membahas riwayat, oh ini ada dua qaul ulama, itu masalah qaul ulama, perbedaan ulama. Tapi mana yang al aqrab ilal aqli? Ya, yang akrab, yang akli adalah mendahulukan lutut. Setelah lutut apa? Tangan. Jangan mendahulukan kepala. Tangan dulu. Dan dahulukan tangan. Posisi tangan jangan terlalu dekat lutut. Karena terlalu dekat lutut nanti terjungkir. Ya, tidak akan kuat. Tapi juga harus pas di bahu. Kan? Kenapa? Karena ya, ini yang terberat itu menahan bahu. Ini menahan bahu. Nah, kalau tangan ini pas sejajar dengan bahu, maka penyangga itu akan kuat. Tapi kalau di bawah bahu, di dekat lutut, tidak akan kuat nanti, bahaya. Atau di depan bahu juga, tuh, tetap ini tidak akan kuat. Beda dengan di bahu, kan? Tekanan tangan ini ini akan lebih kuat. Semuanya ya, penuh dengan hikmah. Semuanya penuh dengan hikmah. Sesuai dengan akal yang sehat. Kalau akalnya cerdas, akalnya betul-betul kan, memahami kepada hikmah daripada tasyri', daripada apa syariat Islam ini, bagaimana Allah menjalankan, menerapkan agama, ya, aturan hidup kepada hamba-hambanya, maka pasti akal akan menemukan kesempurnaan Islam. Akal akan takjub dan akan berkata subhanallah, Maha Suci Allah, takjub dengan ajaran Islam ini. Subhanallah. Tidak akan ada kekuatan akal manusia, bahkan akal makhluk, yang bisa bikin aturan yang sempurna seperti aturan Islam. Tidak akan ada. Maka Allah membanggakan Islam dengan firman-Nya, Inna dina Allah Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Siapa yang berkata? Allah. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Allah Ta'ala berfirman seperti itu sedang membanggakan apa? Islam. Islam yang dibanggakan oleh Allah. Ada apa dengan Islam ini? Harus diketahui. Umat harus difahamkan tentang Islam. Ingat. Harus difahamkan tentang Islam.
Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahamkan Islam kepada manusia yang tadinya memusuhi Nabi, memusuhi Islam, akhirnya akalnya, hatinya bertekuk lutut sujud di hadapan Islam. Ya. Mereka masuk Islam bukan takut oleh pedang Nabi. Mereka masuk Islam bukan dirayu oleh Nabi. Mereka masuk Islam bukan karena ada sogokan dari Nabi. Lah, tapi mereka masuk Islam karena mereka melihat hakikat keagungan yang akal manusia tidak mampu mencetuskan aturan seperti itu. Tidak akan mampu. Kesempurnaan ajaran. Sehingga para sahabat, mereka mengerti, fuqaha mengerti mereka kepada ajaran Islamnya. Sehingga setelah mereka mengerti, menetap dalam hatinya, mengakar dalam jiwanya, menjadi kebanggaan seperti halnya Allah membanggakan agamanya. Dan juga melihat bahwa Islam itu anugerah yang tidak ada bandingannya di alam semesta ini. Tidak ada anugerah terbesar atau yang bisa membandingi kepada anugerah Islam. Coba merenung sejenak. Coba tatap alam semesta. Tatap kehidupan semua makhluk, manusia, bangsa jin, setan, semuanya, binatang. Coba tatap, tatap, tatap. Lalu lihat kekayaan dunia dengan tatapan hati yang luas, yang meliputi. Tatap yang dikejar oleh manusia, apa? Harta, benda. Lihat dari mana asalnya? Dari dunia ini, dari bumi ini. Ya, cari uang, ngejar uang. Semua yang diciptakan dari bumi ini. Emas, perak diciptakan dari bumi ini. Ayo tatap, tatap kehidupan manusia. Tatap kehidupan binatang. Tatap kehidupan bangsa jin, bangsa setan. Allah, Allah, Allah. Lalu aturan hidup mereka mengikuti apa? Mengikuti buah daripada akal mereka. Ya. Bagaimana binatang? Binatang tidak dikasih akal. Jadi mereka mengikuti, ya, hanya mengikuti apanya? Mengikuti hasratnya, ya, di dalam hatinya, perasaan di dalam jiwanya, di dalam jiwanya. Mereka tidak memiliki akal. Ini yang memiliki akal, coba tatap oleh kita. Manusia pada punya aturan dalam hidup, kan? Bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini, kan? Etnis ini, suku ini, semuanya mereka pada punya aturan. Aturan dari mana lahirnya? Aturan lahirnya dari pemikiran mereka, ya. Bahkan kebanyakan aturan yang diikuti bukan aturan hasil mikir mereka, tapi hasil mikir yang lain. Kebanyakannya adalah taklid. Kebanyakannya adalah mengikuti kepada aturan, ya, yang dicetuskan oleh yang lain. Lihat kehidupan manusia, tatap oleh kita, merenung sejenak, pejamkan mata, kan? Coba lihat. Lalu setelah itu, Allah Ta'ala sang pencipta bumi dan langit, Allah Ta'ala sang pencipta alam semesta, menurunkan aturan ke bumi ini melalui para utusannya. Lihatlah aturan Allah yang mengatur segala sendi kehidupan manusia dan bangsa ini, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Aturan ini bukan produk akal. Aturan ini bukan produk hawa nafsu. Aturan ini bukan produk manusia, wala jin, wala setan, wala malaikat. Aturan ini bukan hasil observasi, tapi aturan ini murni datang dari Rabbul Alamin, Allah.
manusia, bagaimana Allah mengatur rumah tangga manusia, bagaimana Allah mengatur pergaulan manusia, bagaimana Allah mengatur alam hati manusia, bagaimana Allah mengatur perbuatan jasadnya dan ucapan lisan manusia. Allah, 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 Allah. Tidak akan ditemukan aturan yang sempurna sesempurna Islam, yang efeknya adalah keselamatan secara total dan global. Efeknya adalah kebahagiaan dan kemuliaan total dan global dari dunia sampai akhirat, mutlakon, mutlak. Efeknya ini, coba perhatikan semua ajaran Allah, ajaran Islam itu. Kalau dilakukan dengan benar, coba lihat apa yang dilarang oleh Allah kalau dijauhi dengan sebenar-benarnya menjauhinya. Pasti efeknya, buahnya adalah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan secara total dan global. Bukan untuk dirinya pribadi, yang lain kena dampak baiknya, yang lain kena dampak positifnya, yang lain. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Siapa yang memerintahkan jujur? Jawab. Yang keras. Siapa yang memerintahkan memenuhi janji? Siapa yang memerintahkan baik sangka? Siapa yang memerintahkan sayang kepada sesama makhluk Allah? Siapa yang memerintahkan cinta kepada para kekasih Allah? Siapa yang memerintahkan berbuat kebaikan kepada sesama ciptaan Allah? Siapa yang memerintahkan sabar ketika mendapatkan kejelekan dari sesama makhluk Allah? Sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah? Allah yang memerintahkan. Siapa yang melarang takabur, merasa lebih baik dari yang lain? Siapa yang memerintahkan merendah? Siapa yang melarang berdusta dan jalir janji? Siapa yang melarang rasa ingin tahu keburukan yang lain? Siapa yang melarang suudzon kepada yang lain? Siapa yang melarang hasud? Siapa yang melarang dendam? Siapa yang melarang mendoakan yang tidak baik kepada yang lain? Siapa yang melarang ghibah, menceritakan aib orang lain? Siapa yang melarang memfitnah yang lain? Siapa yang melarang menggosok hak orang lain? Siapa yang melarang mencuri milik orang lain? Allah. Siapa yang melarang merusak akal dengan minuman-minuman keras atau minuman makanan apapun yang bisa merusak akal? Jawab yang keras. Siapa yang melarang merusak jasad? Hatta wudhu pun dengan air yang terlalu panas ketika bisa merusak kulit saja itu tidak boleh. Siapa yang melarang? Allah. Siapa yang melarang membunuh tanpa haknya? Allah. Siapa yang melarang menganiaya? Allah. Siapa yang memerintahkan kalau bertemu harus dengan penuh dengan senyum, ramah, sopan, santun? Siapa? Allah. Kalau berkata harus lemah lembut, siapa yang memerintahkan? Allah. Siapa yang memerintahkan akhlak yang mulia, yang terpuji? Allah. Siapa yang melarang berakhlak dengan akhlak yang tercela? Allah. Allah. Gak ada di universitas manapun. Universitas ini berbicara tentang ekonomi, ini berbicara tentang politik, ini berbicara tentang kesehatan, jasad saja, ini berbicara tentang, ini berbicara tentang, ini berbicara tentang. Ingat,
Allah menurunkan aturan lengkap mengatur segala sendi kehidupan manusia dengan aturan yang sempurna, yang mana jika aturan itu ditaati, maka kehidupan manusia lahirnya, batinnya, dunianya dan akhiratnya menjadi mulia. Allah menjadi terdepan. Ini yang disebut dengan keterdepanan. Ini yang disebut dengan keterdepanan. Ini yang disebut dengan manusia-manusia unggulan. Ya. Inilah kemuliaan yang hakiki. Fahami hayati. Coba akal berpikir sejenak saja. Sesaat saja berpikir. Jika akalnya sehat, pasti akan melihat betapa agungnya ajaran Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Maka orang yang anti kepada Islam, maka di akalnya ada sesuatu. Ya kan? Di akalnya ada sesuatu, yakni error. Apa saja aturan Islam yang ditentang, jika yang menentang adalah akalnya, ketahuilah bahwa di akalnya ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Konsleting. Ingat, apa saja. Karena kalau diselami dengan akal yang sehat, ingat, aturan Allah yang manapun pasti akan diketahui kesempurnaannya. Pasti akal akan sujud di hadapannya. Pasti akan berkata subhan. Allah, 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 Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam kalimatnya tasyakur bi ni'mah, ya, bahwa anugerah yang paling besar adalah anugerah iman dan Islam. Hidup di atas iman dan Islam, mati pun di atas iman dan Islam. Bukan di atas gelimangnya harta, bukan di atas tingginya jabatan dunia. Tidak, tidak. Semuanya tidak akan lama sirna. Allah, 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 Allah. Kamu semua tahu bahwa Islam itu agama yang dibanggakan oleh Rabbul Alamin. Kebanggaan para nabi dan para rasulnya Allah. Right? Kebanggaan mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat. Maka hadirnya Islam dalam kehidupannya akan menjadi kebahagiaan yang tidak mungkin bisa dibandingi dengan dunia dan seisinya. Ketika melihat anak beragama Islam, istri beragama Islam, menjalankan keislaman, ini akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Yang disebut anak sukses itu ketika dia bisa menjalankan Islam dengan benar. Bukan ketika dia kaya. Bukan. Jangan dibalik. Ada pemikiran begini, alhamdulillah saya, anak-anak saya sekarang sudah jadi orang. Ya, sudah jadi orang. Enggak tahu sebelumnya apa. Kenapa? Sudah jadi orang, ya, yang satu sekarang sudah jadi dokter, yang satu lagi sudah jadi pejabat, yang satu lagi sudah punya gelar profesor, dokter, yang satu lagi, innalillah. Itulah, ya, yang disebut jadi orang. Jadi orang itu ketika bisa menjalankan Islamnya dengan benar. Itulah orang, ya, yang dimuliakan oleh Allah. Itulah orang. Allah bukan yang kaya, bukan dia, bukan yang cerdas, bukan. Bukan yang gagah, bukan. Bukan. Tapi yang bisa menjalankan Islamnya dengan benar, yang mendapatkan anugerah dari Allah, anugerah iman dan Islam. Nah, kehidupan manusia seperti itu, itulah kehidupan yang penuh dengan anugerah yang paling hebat.
ketika mati membawa iman Islam, kematian yang paling beruntung. Semoga kita hidup dan mati selalu bersama iman dan Islam. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Pada hari ini, yakni pada hari Jumat, di hari Arafah saat itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada di tahun ke-10 Hijrah, menjelang wafatnya beliau, karena setelah sepulang dari haji beliau sakit di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dari mulai selesai pelaksanaan haji di bulan haji Dzulhijjah sampai Muharram, Safar, sampai tanggal 12 Maulid pas hari Senin wafat beliau. Nah, di waktu di Arafah di sore hari turun ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini Allah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Al-Imam Abdullah radhiyallahu ta'ala berkata, wa laysa yaqdirul insan ala ayyumita nafsahu ala al-Islam. Walaysa yaqdirul insan, manusia tidak akan mampu untuk bisa mematikan dirinya di atas Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dhalika, namun sungguh Allah telah menjadikan baginya jalan kepada kematian dalam Islam. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi, jika orang tersebut mengambil teguh kepada Islam, maka sungguh dia sudah menjalankan faktor penyebab itu, wasilah itu, ya, wasilah itu. Wa mutatala ma amarahu bihi, dan dia sudah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Wa huwa ayyakhtarul mauta 'alal Islam, yaitu dia memilih kematian di atas Islam. Allah, Allah. Wa yuhibbu wa yatamanna, wa yuhibbu wa yatamanna, dan dia mencintai kematian dalam Islam, dan dia mengangan-angankan kematian dalam Islam. Wa ya'zimu 'alaih, dan dia berazam untuk bisa mati dalam Islam. Wa yakrahal mauta, wa yakraha atab kepada ayyakhtara, wa yakrahal mauta, dan dia membenci kematian ala ghairihi, di atas selain Islam, minal adiyani, dari semua agama. Wala yazalu da'ian mutadarri'an, tidak hentinya dia berdoa kepada Allah, mutadarri'an, ya, dia tadarru kepada Allah, DP-DP kepada Allah, wasailan minallah, dan meminta dari Allah, ayatawafahu musliman, agar Allah mematikan dia sebagai muslim. Wabidzalika, dan dengan itu, wasofallahu anbiya'ahu was-solihin min 'ibadihi, Allah mensifati nabi-nabinya dan hamba-hambanya yang saleh. Faqala mukhbiran an Yusuf ibni Ya'qub alaihi wassalam, maka Allah Ta'ala mengabarkan tentang kanjeng Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Apa? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Nabi Yusuf berkata,
kepada Allah dalam Quran dihikayatkan oleh Allah perkataan Nabi Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah yang mengurusku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin, semoga engkau mewafatkan aku dalam keadaan sebagai muslim dan menggabungkan aku kepada hamba-hamba yang saleh. Allah, ini doanya siapa? Nabi Yusuf. Tuh lihat. Wa 'anis saharah hina amanu, dan Allah juga mengabarkan tentang tukang-tukang sihir ketika mereka beriman. Fatawa'adahum fir'aun bil 'uqubah, lalu Fir'aun mengancam mereka dengan siksaan. Apa yang dikatakan oleh tukang-tukang sihir di hadapan Fir'aun setelah Fir'aun mengancam dengan siksaan, mengancam akan dibunuh, ya, digergaji dan sebagainya? Apa kata mereka yang sudah mendapatkan hidayah? Mereka berkata, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Rabb, ya, wahai Tuhan kami, afrigh 'alaina sabran, tuangkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami sebagai muslim. Wallah. Wa haqqallahu ta'ala 'ala Ibrahim 'alaihis salam, dan Allah menghikayatkan tentang Nabi Ibrahim AS dalam Qur'annya, annahu awsa banihi, sesungguhnya Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya. Wa an Yaqub, dan tentang Nabi Yaqub AS, annahu awsa banihi aydan, sesungguhnya Nabi Yaqub AS berwasiat kepada putra-putranya juga alaihissalam. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada putra-putranya? Yang diwasiatkan, bil mauti alal Islam, agar maut di atas Islam. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu banihi, Nabi Ibrahim mewasiatkan itu ya, kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan juga Nabi Yakub juga sama. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud din, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama Islam. Fala tamutunna, maka janganlah sekali-kali kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Allah, ini wasiatnya siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam kepada putra-putranya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan Islam, ya, hidupkan kita semua dan semua saudara-saudara kita, khususnya keluarga dan keturunan kita, murid-murid kita dan orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, hidupnya dalam Islam, matinya dalam Islam, bahkan dalam kesempurnaan Islam. Bijahi Sayyidil Anam Sayyidina wa Mawlana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri ashabil Fatiha. Rabbi ighfirli amin. وعلى الإنسان الاجتهاد في حفظ إسلامه وتقويته بفعل ما أمر به من طاعة الله تعالى والله أعلم بالصواب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا وعلى أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تبغي قولنا.
وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء الثياء علما نعظى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأقر بالرضا منك عيون واغضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح وروح أمرتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء الأمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمرتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمرتك فانسبحت أروت الجيش بماء الهمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني يسير الأمر علينا سرعتان إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعتان إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعتا إن هذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سباك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة لكل هوبة وسر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلة وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرش السحب والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة إن شاء الله kita bertemu kembali pada hari malam Sabtu tanggal coba lihat bulan depan insyaallah semoga panjang umur semua amin ya dikabul segala hajat amin lancar segala urusan amin nanti bertemu lagi di bulan Oktober tanggal 9 Oktober insyaallah tanggal 9 Oktober insyaallah lalu untuk acara Maulid Akbar, Maulid Nabi, insya Allah untuk di Pondok Pesantren Simpang Asyifa Pusat direncanakan pada November tanggal 1 November. Tanggal 1 November. Sekali lagi untuk acara Maulid Akbar supaya tidak bentrok ya
simpang pemulihan di Asyifa Pusat tanggal 1 November, yakni tanggal 15 Maulid. Ya, 1 November yakni tanggal 15 Maulid. Jadi sekarang harus ditandai. Dan Buya tetap mengajak kepada semua umat Islam, masyarakat semuanya, muslim dan muslim, agar terus menjalankan protokol kesehatan, banyak cuci tangan, selalu pakai masker kalau keluar ya. Tuh, dan juga jaga jarak ya. Bagi siapa saja jemaah yang merasa sakit, agar mengajinya lewat streaming ya, supaya kita tidak menularkan kepada yang lain. Nah, kita menjaga diri kita ya. Jadi jangan suudzon kepada yang lain yang akan menularkan kepada kita, tapi justru kita harus mawas diri, jangan sampai kita menularkan kepada yang lain. Nah, kalau ada keluhan-keluhan, terutama penyakit-penyakit ya, sifatnya bisa menular ya, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga cepat disembuhkan oleh Allah. COVID-19 semoga cepat diangkat oleh Allah. Ya, alhamdulillah. Lalu pada hari Ahad sekarang, besok hari Ahad ya, tanggal 13 September, jangan lupa pengajian bulanan di makom Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala anhu. Pagi-pagi, agar lebih pagi, karena diusahakan jam 11 selesai. Ya, diusahakan jam 11 selesai. Coba diumumkan melalui media sosial ya. Umumkan, masing-masing mengumumkan ajakan-ajakan pengajian ini. Insya Allah kita dapat pahalanya juga ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan bawa kitabnya ya, usahakan beli kitabnya, karena Shohihud Diniyah harus punya, terus Risalah Mu'awanah harus punya, lalu apalagi ada Dakwatut Tamah yang di Cilegong, di makom apa ya, harus punya ya, mengalah barokah. Walaupun kita tidak bisa baca, ikut bawa kitabnya lihat gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada jamaah agar tidak salaman ya, agar tidak salaman sementara. Di samping itu karena terlalu banyak ini lumayan repot juga ya. Mohon maaf. Silakan kembali ke tempat masing-masing, dikubur insya